Kenapa kalian datang ke sini? Nanti kalian akan ketahuan. Maafkan aku karena tidak membantumu. Aku memang payah dan tidak berguna. Tidak apa-apa, kamu sudah cukup membantuku. Iya, kamu juga bantuin aku. Terima kasih. Ana, maafkan aku. Aku terlalu berlebihan. Aku telah memaafkanmu. Dan aku juga minta maaf sama kamu. Tapi jika terjadi sesuatu pada anakku, maka kamu akan menerima akibatnya. Baiklah kalau begitu. Aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu tentang rumah sakit itu. Apa itu? Apa ada sesuatu yang berbahaya? Bagiku, ini cukup berbahaya. Suamiku seorang dokter, tapi tanpa aku sadari, dia kehilangan kewarasannya. Waktu dia menjungku ke sini, dia selalu bergumam tentang masalah darah, darah, dan darah. Dan dia cerita pada aku. Aduh. Dia disuruh seorang untuk membendah seseorang anak. Dan aku khawatir bahwa itu adalah anakku. Untuk apa aku percaya padamu? Kamu kan ada di penjara. Terserah kau saja. Tapi jika terjadi sesuatu pada anakmu, jangan salahkan aku. Bagaimana kabarnya Ellie, Bu? Dia sudah meminta maaf. Oh iya, Willy. Makasih banyak ya kamu udah menjaga Farhan. Ternyata kamu kuat banget ya. Kamu juga Robin, makasih banyak ya. Kamu udah baik banget sama Farhan. Ibu juga ingin mengatakan sesuatu pada Farhan. Iya Bu, katakan saja. Maafin Ibu ya, selama ini Ibu tidak bisa menjaga kamu setiap hari. Karena kesibukan Ibu di luar rumah. Ya ampun, Ibu macam apa aku ini? Ya Tuhan. Tidak Bu, jangan mengatakan seperti itu. Ibu sudah lebih dari menemani aku. Terima kasih ya Farhan. Ibu juga punya kejutan buat kamu. Kejutan apa itu Bu? Kamu kan sebentar lagi ulang tahun. Ibu ingin memberikan yang spesial buat kamu. Kalau gitu, Ibu pulang dulu dan nyiapin hadiah buat kamu. Ingat Farhan, Robin, dan Willy, kamu harus tetap bersama. Jangan kemana-mana, oke? Baiklah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Siapa itu? Perasaanku jadi gak enak ini. Tenanglah, tenang. Semua akan baik-baik saja. Kecilkan volumenya atau saya sita. Baik, Pak. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu, selamat tinggal. Ya ampun, kalian hampir saja ketahuan. Aneh, dia tidak seperti melihat siapapun. Setidaknya kalian tidak ketahuan. Ya, setidaknya mereka tidur nyenyak hari ini. Dan terlalu nyenyak hingga bisa disebut rajak ngorok. Aku malah gak bisa tidur. Perasaan apa ini? Tenanglah, tenang. Ya, aku lupa. Kalau morfin dengan dosis tinggi dapat merenggut nyawa siapapun.
Dan karena aku suka dengan tempat gelap, maka semua lampu di sini akan kumatikan. Ya ampun, apalagi ini? Mungkin aku harus mengecek keluar. Halo? Takutnya jadi racun. Maaf kalau pukulanku terlalu keras. Untuk apa kau takut? Bedah tidak akan mencabut nyawamu. Bila nyawamu melayang, apa kamu punya pesan-pesan terakhir? Biarkan aku. Oh, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya membius. Dasar kau, terima ini. Willy. Aku mungkin dokter, tapi aku bisa memberikan hukuman kepada siapapun. Tidurlah dengan nyenyak. Jangan lupa hadiah kecilnya. Willy! Siapa ini? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Pintunya sudah tertutup. Aku heran dengan semua ini. Semua seperti mimpi. Dan tampaknya kepalaku sudah mulai pening dengan semua ini. Linggis, kurasa itu. Aku tidak akan membuang-buang waktu sekarang. Yang aku butuhkan adalah darah kalian. Bersenang-senanglah kalian dan jangan bersedih. Sudah berulang kali kukat. Linggisnya ada dua nih. Kalian gak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Ingat, kamu itu laki-laki. Jangan merasa yang paling buruk. Tapi bagiku kau yang paling terbaik. Aku. Sudah kau bilang kau bukan yang terburuk. Kau hanya belum bisa menunjukkan kehebatanmu itu. Berusahalah. Kamu juga yang terbaik. Terima kasih.